asal jalan panas. Aduh, mantap. Halo cuy, gue lagi test ride motor. Gue lagi test ride motor yang pesanan dari Cilacap, Jawa Tengah. Motor ini basicnya sama Scorpio, itu konsepnya Jap style ya, asik. Ya lu pasti tahu lah ya, kalau konsep Jap style ini ya nyaman banget, posisi ridingnya juga sih nyaman banget ya kan. Apalagi mesinnya juga pakai basic Scorpio, woi naganya ya kan. Woi, kebayangannya juga mantap banget. Nih kita lagi jalan-jalan. Kalau tes sih udah dites ya, udah dites. Ini tinggal menikmati aja. Basicnya gue pakai Yamaha Scorpio tahun 2010-2011 ya kan. Untuk konsepnya Jap style, jadi motor ini pesanan Om Malika yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Untuk motornya sendiri ini dari kita nih, jadi Om Malika ini pesan motor custom include basic dari kita ya kan. Jadi kita carikan mesinnya, terima beres ya, sampai jadi. Nah, untuk suratnya pasti lengkap. Kalau pesan motor di kita itu wajib lengkap suratnya. Contohnya seperti motor ini, BPKB, SNK, wajib lengkap. Ya, oi. Dan buat lu juga yang sudah punya unit motornya atau punya basic motornya mau di custom di bengkel kita, itu juga bisa. Jadi kita hitung biaya modifikasinya aja. Jadi balik lagi, mau include motor dari kita atau exclude motor dari kita, bisa. Bahas tipis-tipis spek yang ada di motor Jap style Malika ini. Gua mulai dari bagian lampu-lampu ya. Untuk lampu-lampu di sini gua udah menggunakan LED semua. Contohnya kayak headlampnya. Headlampnya di sini gua udah pakai Daymaker ya kan. Untuk ukurannya 5,75 inch yang batok nih. Untuk sennya di sini gue juga udah pakai sen LED ya, sen LED. Kalau speedo ini seperti biasa, gue pakai speedo bulat digital ya kan. Sekarang gue mau lanjut lagi ke bagian stang nih. Untuk stangnya di sini gue karena ini konsepnya Jap style ya. Sebenarnya ini stangnya gue pakai stang yang biasa dipakai motor-motor tracker ya, motor-motor tracker. Jadinya nyaman banget. Jadi menurut gue ini motor posisi ridingnya PW banget. Kalau biasanya kita pakai ukuran 10 atau 12 itu kan terlalu pendek ya, terlalu pendek. Kalau ini gue pakainya 14 untuk motor Malika ini, Jap style Malika. Posisi ridingnya juga nyaman banget, asik, PW nggak pegel. Nah, emang ya kalau konsep Jap style itu kan nggak pegel ya. Untuk kaki-kaki di motor ini seperti velg, di sini gua pakainya seperti biasa nih, velgnya gua pakai Sprint XD. Untuk belakang gue pakai ukuran 350 ring 17. Yang depan seperti biasa gue pakai 250 ring 17. Untuk tromolnya di sini gue pakai tromol Yamaha original ya kan. Asik. Ban ya. Untuk ban di sini gue pakai bannya. Sebenarnya konsep ini seperti moto Zero yang sebelumnya. Kalau lu lihat di YouTube kita itu ada Zero ya yang putih. Ini sama persis, cuma beda sedikit di bagian catnya, agak beda ya kan. Cuman untuk konsepnya seperti yang punya
yang punya ini apa, Siro, seperti Siro persis untuk konsepnya. Kecap Bango yang kecap Bango manis banget, beh pokoknya manis, wuhui, mantap banget lah pokoknya, manis banget kayak motor ini kan, Malika si kecap Bango yang manis ya, iya sih. Lanjut lagi ke ban ya, di sini gue bannya pakai ban Swallow SB135. Untuk belakang di sini gue pakainya ukuran 450, untuk yang depan gue pakai ukuran 400 ring 17. Pasti enak banget lah motor ini, nyaman banget ya kan. Nyaman banget, udah gitu stabil ya kan. Lepas tangan juga stabil, enak lah. Wah, mana tenaganya galak banget ya kan, Scorpio 225cc cuy. Wey, udah mumpuni ya. Pas banget kan nih, cuacanya lagi mantep banget nih. Cuacanya lagi mendukung. Jadi kita langsung test ride motor ini. Dapat ya kan, rem-remnya juga pakem, tenaganya wah yang ditanya ya kan, tenaganya Scorpio ya. Pokoknya ya dijamin ganteng lah, dijamin ganteng banget kalau bawa motor ini kan, pede banget ya kan. Kita kerjakannya ya sesuai request. Jadi kalau mau joknya lebih panjang bisa, mau lebih pendek bisa, mau pendek banget bisa juga. Tergantung request dari ownernya aja. Kalau ini joknya memang seperti ini ya, konsepnya seperti ini joknya. Tapi bisa, masih dapat sih untuk boncengan. Bisa pelukannya erat banget ya, mana aja. Untuk suspensi yang ada di motor ini seperti shock depan, shock depannya di sini gue pakainya shock depan dari Ninja. Gue biasanya kalau nggak pakai dari Ninja, suspensinya kalau nggak USD Ninja, kalau nggak Bison. Nah, kalau di motor ini gue pakainya Ninja ya. Kalau yang Siro kemarin itu gue pakainya pakai dari Bison. Nah, shocknya Bison, kalau ini Ninja. Nah, di motor ini gue bikin jadi double shock, pakai Scarlett punya, ukuran 340. Pakai double shock Scarlett, chrome, ukuran 340. Jadi udah double shock, nggak mono shock lagi. Asik banget ini sih. Gimana nih, kita gas gak nih ke puncak nih? Hahaha.
bodi dan frame-nya dan juga mesinnya di sini warnanya hitam glossy. Ya, hitam glossy cuma motifnya seperti Vino ya. Orange dan juga biru, biru susu. Seperti ini ada motifnya, dan juga buat kalian yang mau pesan motor custom di kita bisa request nama. Seperti ini namanya tuh. Ada di sini. Namanya Malika ya kan. Buat lo yang mau pesan motor seperti ini bisa banget pokoknya. Mau dibedain konsepnya seperti konsep chatnya, mau dibedain bisa. Balik lagi seperti Siro ya. Tadi kalau Siro putih, kalau Malika ini hitam. Jadi buat kalian mau pesan motor ini, mau dikasih nama apa nih? Atau warnanya apa? Ya, gua tunggu nih WA-nya. Azan sih, azan. Berhenti dulu kita cari kopi dulu ya. Azan soalnya. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Dimas Garage, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Dimas Garage. Jangan lupa juga follow IG kita Dimas Garage, ya kan? Dan juga apa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat dan seru, ya kan? Jadi dimanapun kalian berada yang mau pesan motor custom bisa langsung WA admin Dimas Garage saja. Terima kasih buat semuanya yang sudah support channel YouTube kita supaya kita semakin semangat garap konten-konten dan juga berkarya terus bikin motor-motor keren lainnya. Teruslah berkarya dan tetaplah membumi, asik.